Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Kirsyad, ya. Saya bukan asli Bojonegoro, ya. Saya dari luar Bojonegoro, dari Nganjuk, ada yang bilang Nganjuk. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan sama tim, ya, di mana kegiatan ini disupport oleh Kementerian Pendidikan, ya. Jadi kami dibantu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu untuk menyampaikan materi, ya, terkait apa mungkin saat ini COVID itu sudah hal yang biasa, ya, jadi bukan pandemi lagi tapi endemi. Nah, tapi kami tetap memberikan informasi, ya. Jadi namanya penyakit kan kita nggak tahu, ya, Pak, kapan tiba, kapan hilang, ya, kayak mantan, ya, gitu. Jadi seperti itu. Terus itu, ya, tim saya ini yang lainnya belum. Oke, saya bersama Minta Cahyani, ya, dan juga Ibu Umi Khalifah. Saya berencana atau apa mengajukan proposal ke Kementerian, yaitu dengan mengaitkan antara informatika dengan kesehatan. Nah, ada sebuah platform itu bisa kita gunakan untuk deteksi secara mandiri, ya. Mungkin berikan pengetahuan terkait menjaga kebersihan diri, ya. Jadi biar tidak hanya COVID aja sih menjaga kebersihan diri itu, tapi menjauhkan diri dari melakukan itu sudah kebiasaan, ya. Sebelum COVID mungkin kalian jarang sekali cuci tangan. Jadi kok itu kan ada ikannya, ya. Websitenya mungkin adik-adik bisa buka HP-nya masing-masing. Ini sudah saya online-kan dengan alamat itu smartcovid19test.tech. Nah, coba sebelum kita meyakinkan diri ke kesehatan terdekat, fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin bisa diisi di halaman awal ini ada pengisian variabel yang atau kondisi yang kita alami, ya. Terus ada map, ya, vaskes terdekat. Jadi di dalam peta itu kalau lokasi kalian dinyalakan nanti ada tanda plus di sini, itu adalah paskes fasilitas kesehatan terdekat. Website ini terus berkembang dan kami siap menerima masukan-masukan dari teman-teman pengguna di sini. Mungkin itu saja dari saya, cukup, ya. Ada pihak PKM Wonogiri yang bekerja sama dengan Kemenristek Dikti. Bahwasanya aplikasi ini sangat membantu dalam mendeteksi mandiri bagi warga-warga kami yang mengalami gejala-gejala COVID. Terima kasih atas aplikasi yang dan web yang telah diluncurkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.